Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya Melen Sori di Obrolan Rakyat. Kali ini edisi spesial, saya cukup berbangga dan senang karena langsung bisa mewawancarai Bupati Kabupaten Rejang Lebong, Dr. Haji Ahmad Hijazi. Saya sapa dulu, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak pemirsa di rumah, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, ini sekali lagi terima kasih. Siap. Sudah bersedia untuk kemudian saya wawancarai. Nah, sahabat sekalian, di obrolan kali ini saya ada yang menarik kemudian dari berbagai pemberitaan di media bahwa Bupati Rejang Lebong memberikan reward kepada mereka yang mampu menangkap pelaku money politik beserta bukti-buktinya. Ini diberikan reward 100 juta rupiah. Ini luar biasa, seorang bupati memberikan reward seperti itu untuk kemudian melakukan agar minimalisir money politik di daerahnya. Seperti apa sebetulnya Bang program itu? Jadi gini, reward ini ya sudah terjadi pertama kali waktu pileg. Oh, pileg lalu ya? Pileg yang lalu sudah kita lakukan, bahwa pileg itu kita berikan reward 10 juta. Kepada siapa yang mampu membuktikan menangkap money politik dalam merebut suara. Ya alhamdulillah, ya secara moralnya sudah terbersih, tapi namanya tetap aja masih ada. Tetap aja masih ada ya. Namun demikian, seperti sebelumnya waktu itu, kalau sudah mau pileg itu pasar rame. Pasar rame ya. Ya pasar rame di toko-toko, di restoran-restoran, itu kan ada berjual beli suara. Betul ya. Tapi dengan kita gelontorkan aturan atau kita gelontorkan teori yang bahwa kita akan menangkap dengan diberikan apresiasi, maka saya rim bersih. Rim ya dia. Tapi berjalan tengah malam dan subuh. Sedangkan fajar. Itu minimal ya. Meminimalisir ya. Tidak kita mengurangi orang-orang ingin berbuat curang. Bercurang ya. Kalau dia sudah menyadari bahwa suara itu suara rakyat, artinya dia harus aspirasi rakyat, bukan dibeli suara rakyat. Artinya memang Pak Bupati sudah melakukan ini di pileg lalu dengan 10 juta dan ini 100 juta Bang ya. 100 juta apa tujuannya sebetulnya sesungguhnya? Kalau yang pilkada ini saya berikan 100 juta itu begini. Karena kepala daerah tuh mengelola segala-galanya. Dia punya kebijakan. Nah, dengan nanti dengan adanya kita berikan reward kepada masyarakat bagi calon kepala daerah yang ingin melakukan kecurangan dengan money politik, saya kira berpikir ulang, ya. Selama ini dia sudah mengeluarkan uang bermiliar-miliar. Untuk beli perahunya berapa miliar, ya. Nah, kalau dia melakukan kesalahan, dia bisa didiskualifikasi oleh Gakumdu. Ya, Gakumdu ya. Ya, ini kan prosesnya kan lex specialis hukumnya. Maka kita tetap proses itu kita serahkan Gakumdu. Bahwa kita tidak boleh. Nah, apa tujuannya? Kita menghindarkan daripada tekanan-tekanan. Kalau dia sudah ngambil memani politik, akhirnya dia tertekan dengan perbuatan dia sendiri. Perbuatan dia sendiri. Menyewa masyarakat. Yang namanya berdagang tidak mungkin rugi. Betul. Ya. Nah, kalau dia keluarkan umpama 100 ribu aja. 100 ribu daripada suara yang dibeli kepada masyarakat, artinya kalau dia memerlukan suara 60%, artinya 6 kali sekitar 120 ribu. Kali 100 ribu, 12 miliar. 12 miliar harus digelontorkan, digelontorkan. Untuk money politik. Sementara gaji bupati 6.100.000. Kalau kita kali 5 tahun, 6.100.000 itu kan 6 kali 12, 72. Kali 5. Itu kalau 100. 360 juta. Sementara digelontorkan 12 miliar, kemana kembalinya? Ya, kemana kembalinya kalau tidak melakukan kecurangan-kecurangan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum nantinya. Dan merugikan rakyat. Nah, itu untuk menekan angka money politik dan berharap masyarakat berperan serta untuk mengawasi ke praktek-praktek itu. Kita makanya diberikan apresiasi. Tidak pakai uang, saya tidak pakai uang loh. Saya jadi bupati dengan independen. Independen ya. Ya. Jadi nggak pakai uang. Artinya untuk mencari suara itu bukan karena uang, pendekatan emosional, pendekatan struktur, pendekatan emosional struktural dan pendekatan apalagi politik. Pendekatan politik itu ya kita namanya berharap kepada orang ya caranya santun ya. Jadi mendapatkan suara kan. Jadi ini menarik Bang. Ini ada kepala daerah ya, kepala daerah yang kemudian memberikan reward. Nah, harapan apa Bang, tentu ini juga menjadi contoh bagi kepala daerah yang lain ya Bang di Indonesia untuk memberi motivasi ya. Saya tidak mau berlebihan. Saya melakukan ini untuk daerah Rejang Lebong. Siapa yang mampu menangkap money politik pilkada ini saya apresiasi dengan 100 juta rupiah. Itu dana APBD bukan pribadi loh.
Ya resmi ya. Resmi. Dan ini didukung oleh Porkopimda. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Iya. Di sana waktu saya rapat waktu itu ada Kapolres, Dandim, ada Kajari, Ketua Pengadilan, ya. Dan Brimob lengkap, ada batalion. Adapun kalau sananya dicontoh oleh DPR. Adapun kalau dicontoh dari daerah lainnya silakan. Tidak salah kan, tidak kan salah. Untuk kebaikan kita bersama. Monggo. Kalau memang ini kita bicarakan di dalam forum Porkopimda dan ini diputuskan bersama. Nah itu secara resmi ya, Bang. Resmi. Baik, kembali lagi mungkin yang terakhir, Bang, di sesi obrolan rakyat. Karena ini obrolan rakyat kita yang kedua, Bang. Kemarin kita bahas tema yang menarik juga kan. Saya cukup senang kan karena itu juga menjadi viral. Nah, harapan Abang untuk kemudian proses pelaksanaan pilkada termasuk di Rejang Lebong, termasuk juga di daerah-daerah yang lain, mungkin harapan Abang berkaitan dengan praktek money politik ini, himbauan Abang kepada pemilih, kepada penyelenggara, kepada calon juga mungkin, Bang. Silakan. Saya kira begini, kepada seluruh calon Jakarta, money politik masyarakat itu tergantung dengan kita. Kalau kita mau bawa kemana masyarakat ini, kalau kita tidak gelontorkan duit, mereka juga nggak minta kok. Ya, mereka juga nggak minta. Tapi berarti kan ada kesalahan kita ini, kan? Mengajari masyarakat untuk tidak berbuat baik, betul, mengajak betul. Mereka berbuat salah. Nah kita edukasi bagaimana pemilih menjadi yang cerdas. Jadi dia tidak melihat maninya, tidak melihat money politiknya, dia melihat program kerjanya. Program kerjanya ya. Nah, program kerja itu yang dinilai masyarakat. Nah, kalaulah itu saya berharap kepada para calon, janganlah ya diajak menggunakan praktek hal demikian. Nah, itu himbauan saya. Itu kan terserah mereka. Ya, betul. Saya hanya mengimbau. Yang kedua untuk masyarakat, kalaulah itu dilakukan kepada masyarakat, dikasih. Arti masyarakat mendukung untuk pejabat itu melakukan perbuatan yang tidak baik. Tidak baik, betul. Artinya kalau ada di agama, uang yang dikasihkan itu menjadi haram kalau dimakan. Betul, ar-rosi wal mutasifin. Itu hadisnya. Ya, haram ya. Uang itu, kenapa haram itu? Uang itu haram dimakan, kenapa? Kita mendukung para calon itu berbuat curang, berbuat melanggar hukum nantinya. Jelek-jelek dia masuk penjara. Artinya karena nurani. Memilih karena hati nurani kita. Ya, memilih itu karena kita pengen daerah ini maju dan mendapat pimpinan yang amanah. Kepada penyelenggara pemilu? Kepada penyelenggara, berbuatlah dengan sesuai dengan regulasi. Ya, jangan pernah memihak kepada siapapun. Ini menentukan nasib daerah. Kalau daerah ini baik, pemimpinnya baik, daerah akan tentu baik. Jadilah cukup. Tiga kali Bengkulu menjadi sorotan yang sangat luar biasa. Hat-trick ya? Hat-trick kita itu. Cukup. Tiga kali ya sudah kita malu kepada masyarakat luar. Pada tahun 2007 kalau nggak salah, Bengkulu masuk tiga besar terkorup. Terkorup loh. Nah sekarang termiskin di Sumatera. Termiskin di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera. Ini peninggalan siapa? Nah, jadi tolong. Jadi tidak usah lah janji-janji yang bodoh, tidak usah. Yang masyarakat perlu sekali fakta dan data. Ya, fakta dan data yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung sekarang. Baik, luar biasa, sahabat sekalian, ini dialog yang berkualitas, yang ideologis ya, bagaimana kemudian praktek ini dianggap adalah praktek yang haram ya, yang harus dihindari, dan mudah-mudahan program memberikan reward kepada penangkap money politik ini juga dicontoh oleh kepala daerah yang, ataupun kemudian tokoh-tokoh yang lain, sehingga juga bisa menekan angka money politik, karena money politik itu adalah praktek yang haram. Money politik itu adalah praktek yang mengkhianati demokrasi dan pelakunya adalah pengkhianat demokrasi. Terima kasih Bang atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi nanti yang menonton dan kita berharap pemilu kada kali ini menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Amin. Jauh dari praktek money politik. Saya Meren Sori, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.